Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah di kesempatan yang cerah hari ini, alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa di channelnya Berkah Jaya Mobil ya. Dan yang pastinya di sini kita akan mengupdate beberapa unit mobil yang ready dan yang terbaik buat panjenengan dengan harga yang terjangkau yang pastinya. Tapi sebelum itu alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kelimpahan panjang, umur dan rezeki yang murah, meriah, berbarokah. Syukur-syukur isya turah, ngimulah kecil mekalan barokah, isya itu pas mobil dan berkah aja ya mobil Allah. Amin. Untuk pembelian secara online bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nomor yang ada di bio di deskripsi ya, atau nomor itu. Nomornya hanya dua dulur. Dan usahakan video call langsung di depan unit yang dengan pengen ya. Nomornya hanya dua. Nah, itu. Insya Allah untuk pembelian secara online, insya Allah 100% amanah buat panjenengan semuanya dan tunggu unitnya di depan rumah panjenengan semuanya. Sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar mendukung channel kami baru dikat lagi mengupdate mobil bekasnya buat panjenengan semuanya. Oke, langsung aja yang pertama ini dari timur dulu yang ready ada Taruna FGX tahunnya 2002 dulur ya. Tahunnya 2002. FGX ya. Plat lokalan AE. Bodi-bodi kayak gini, insya Allah. Cakep, interior juga masuk. Interior ori dulur. Ya. Tahun 2001. 2002 dulur. Yang pasti AC double blower ya. Soalnya FGX. Sudah dua warna. Dua warna. Power window 4 pintu, AC double blower, terus ban-bannya juga masih tebal-tebal. Ya, bannya tebal-tebal. FGX. Wiper belakang plat lokalan AE Ponorogo. Plat lokalan AE Ponorogo. Kalau unitnya bagus, ready buat panjenengan semuanya ya. Kalau ban-ban semua masih rata, masih bagus-bagus, masih tebel-tebel. Ban masih standarnya dari pelek-pelek semua masih standarnya. Sudah dua warna dulu ya. Ini dulu. Ya, oke. Okay. Harganya Taruna FGX tahun 2002 ini. Tahun 2002 ini tak jual ke sampean ini di angka 65 juta ya. 65 juta masih bisa dinego ya. Long FGX 2002 injeksi yang pastinya ya 1.5 ya. Oke, okay, selanjutnya ready ada Xenia XI 1300cc tahun 2008 VVTi ya. Balak-balak udah racing ya. Dari segi interiornya ini dulur. Nah ini. Dashboard juga masih rapi. Untuk interior ini yang merah ini cuma cover. Covernya ini, ya itu ada dalamnya. Kalau jenengan nggak suka covernya, ntar waktu seumpama teman kesini suka dengan unitnya, pengen dibawa pulang, saya nggak suka covernya warna ini, kita lepasin, oke? Okay? Ya, itu aja. Soalnya cover kan difungsikan kalau ada anak kecil yang jajannya tumpah-tumpah atau gitu ya. Kalau interiornya masih rapi semua. Ya, plafon-plafon juga aman. Tahunnya 2008. VVTi pajak platnya panjang. Ini ready buat panjenengan dulur ya. XI tahun 2008. Harganya untuk Xenia XI tahun 2008 ini dan jual kesempatan ini di angka 79 juta masih bisa dinego dulur ya. 79 juta masih bisa dinego ya. Kita langsung lanjut, ini ada Datsun
ada Datsun. Yang Datsun ini apa? Datsun ini ada dua, yang ini aja biar ya. Kalau pengen yang putih itu. Nah, itu. Kita review yang nyalakan Mbak ya, lampunya agak gelap. Ini ada Datsun Go tahun 2016 ya. 16. Mobilnya wes cuma kepol ini. 2016 dulur. Ya. Dari segi interiornya ori semua. Sudah airbag. Kayak head unitnya standar. Plafon-plafon juga masih bersih semua, ya. Go, yang suka Datsun Go. Ini yang dua baris ya, Datsun Go dua baris. Go Panca Nusantara. Tahunnya 2016. Pajak platnya juga panjang. Oh, di unitnya, wes, insyaallah enggak mengecewakan. Ban-ban standarnya, bannya masih tebel-tebel semua. Ya, tebel-tebel semua. Kalau unitnya kaleng, cakep. Kalau unitnya cakep, untuk harganya Datsun Go tahun 2016 ini tak jual ke sampean ini di angka 70 juta ya. 70 juta masih bisa dinego ya. Kita lanjut review. Ini ada Avanza review yang Grand Livina-nya aja. Ya. Ini ada Grand Livina. Tahunnya 2014 dulur. Kalau unit, nah insyaallah enggak mengecewakan. Ya. Dilihat dari segi lampu-lampunya, dari segi bodinya ya. Pelek-pelek juga masih bawaan, bannya juga masih ya. Lanjut ke interiornya. Kalau interiornya pasti top. 2014 sudah yang lampu renteng, yang model ya. Yang pasti sudah double airbag. Double airbag. Interiornya semuanya bagus. TV bawaan pasti ada. Ya, mulai 2012 itu pasti sudah ada TV bawaan. 2011 sudah ada. Kalau enggak dulu. Mulus unitnya ya, 2014. Siap memanjakan keluarga, siap menyenangkan keluarga, siap buat jalan-jalan sama keluarga ya. Ini dulur. Interiornya ini di bagian tengah untuk bagian belakang ini. Nah, ini. AC kayak biasanya, kayak ciri khas Grand Livina ya, double blower-nya di situ. Oke, ya. Semuanya masih rapi, masih bagus, mulus. Harganya Grand Livina 2014 ini tak jual ke sampean ini di angka 103 juta. Ya, 103 juta masih bisa dinego yang bisa ya. 2014 pajak itu panjang. Oke. Pin Avanza ready, ini juga ready, tinggal pilih. Kita review lagi, ah ini. Kita review ada Cherry dealer. Ini ada Cherry tahunnya 2004, ya. Kalau mobilnya bagus. Tahun 2004 itu, cuma minusnya itu dipajak ya. Nah, ini tahunnya 2004 untuk body ini kaleng semua ya, semua itu kaleng, bahkan strip pun ini masih bawaan gitu ya. Nah, kaleng semua, strip bawaan tahunnya 2004 ini. Dari segi interiornya kayak ini. Interiornya yang enggak ori cuma ini. Yang dudukan yang bawah sebelah kanan. Kalau yang lainnya ori, cok-coknya semua ori.
yaitu jok yang belakang itu ori, dashboard-dashboardnya juga rapi dulu. Maaf ya lek gelap, soalnya nek lorong sing sebelah. Nah ini, ya jok-joknya ori semua, cuma yang tadi yang tak review tadi ya. Nah, ciri khas string masih ada, ciri ya. Tahunnya 2004. Minusnya pajaknya off. Untuk harganya ciri tahun 2004 ini tak jual ke sampan ini di angka 25 juta ya. 25 juta masih bisa dinego ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk reviewnya hari ini. Dan kalau pengen tanya-tanya detailnya lebih lanjut, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Insyaallah fast respon. Kalau pengen tanya-tanya unit yang lain, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Usahakan video call langsung untuk pembelian secara online ya. Mungkin cukup sekian untuk review hari ini, dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah buat kita semua.